set list panggung mereka juga udah latihan pokoknya semuanya udah selesai udah clear mereka itu tinggal tampil doang ketika kami banyak berlatih hingga larut malam bukan berarti tusuk gigi itu aman buat dimakan hey yo what's up guys I'm Mr. Kim welcome back to my YouTube channel nah yorobun... nonton bagaimana kabarnya hari ini apakah dalam kondisi yang bebek saja atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi gak bebek aja nih entah itu dia karena lagi sakit lagi galau atau lagi banyak banget masalahnya apapun itu tetap semangat ya jangan menyerah well yoro dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Nah di topik pertama ini kita bakal bahas tentang lanjutan dari masalah GMO Sonic yang kemarin. Nah seperti kalian tahu bahwa Secret Number kan itu batal ya tampil di GMO Sonic. Dan hal ini pun lantas heboh nih teman-teman di kalangan penggemar. Apalagi nih untuk kabar pembatalannya itu adalah Hamin 2 sebelum acara GMO Sonic dan untuk Secret Number sendiri itu menjadi opening act teman-teman atau dalam kata lain tampil di pembukaan seperti itu. Adapun untuk kabar dari Secret Number yang bakal tampil di GMO Sonic itu pertama kali dikabarkan oleh Fine Entertainment. Kemudian pada yang sama atau di tanggal 25 Januari ini pihak GMO Sonic 2024 telah mengumumkan sesuatu yang membuat penggemar bingung. Pasalnya pihak GMO Sonic itu akan mengucap fakta dari ucapan Fine Entertainment terkait dengan gagalnya Secret Number untuk tampil di acara tersebut. Pada kala itu ya, pihak Jemosonic mencuit seperti ini mengenai secret number yang dijadwalkan akan tampil di Jemosonic 2024 pada tanggal 27 Januari. Kami segera memeriksa fakta mengenai konten yang diposting di media sosial kantor artis tersebut. Informasi lebih lanjut akan dilaporkan dari akun ini. Jadi harap tunggu. Terima kasih atas pengertian Anda. Dan nyurupun gak butuh waktu yang lama nih. Akhirnya untuk pihak Jimsonic itu sudah mendapatkan konfirmasi dari label ataupun agensi yang menangani secret number di Jepang. Dan agensi yang menangani secret number di Jepang adalah SPN. Bukan Fine Entertainment lagi ya teman-teman, tapi SPN.co. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih, SPN.co sama Fine Entertainment itu memang udah kerjasama teman-teman dari tahun yang lalu. SPN Co sendiri itu akan menangani aktivitas secret number yang ada di Jepang. Jadi kalau secret number misalnya comeback di Jepang atau promosi di Jepang atau lain sebagainya yang urus adalah SPN Co. Dan sebelumnya untuk financial statement dalam statementnya nih itu mengatakan bahwa alasan kenapa secret number batal tampil di Jepang adalah dikarenakan ada masalah dengan manajemen yang ada di Jepang. Dan untuk lebih jelasnya langsung aja kita bacakan seperti apa statement dari SPN Co yang sudah dibagikan oleh pihak GMO Sonic. Hello, ini adalah SPN Co Ltd, kantor manajemen secret number di Jepang. Kami ingin menginformasikan kepada kalian tentang secret number yang dijawabkan tampil di Cimo Sonic 2024 pada hari Sabtu tanggal 27 Januari. Pertama-tama, kami ingin menyampaikan permintaan maaf terdalam kami kepada penggemar atas kekhawatiran dan ketidaknyamanan yang kami timbulkan sejak tadi malam di sosial media. Sebagai premis dasar, untuk kantor manajemen Korea kantor manajemen Jepang dan juga kantor dukungan Jimosonic telah menyetujui kinerja tersebut dan mengumumkannya terlebih dahulu. Segala persiapan penampilan panggung termasuk setlist itu telah selesai dan yang tersisa hanyalah tampil di atas panggung. Namun, dikarenakan berbagai keadaan di kantor manajemen Jepang kami, dengan sangat menyesal kami mengumumkan bahwa Secret Number tidak akan tampil. Kami sangat menyesal kepada semua orang di Fine Entertainment, kantor kami di Korea, dan kantor dukungan Jimosonic yang telah bekerja keras untuk membuat kinerja kami dapat terwujud hingga menit terakhir. Kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf dikarenakan membatalkan pertunjukan kami. Meskipun ada dukungan dari perwakilan JMO yaitu Mr. Kumagai dan juga suara dari para laki. Saya juga ingin meminta maaf kepada semua orang yang terlibat dengan Jim Osonic yang membantu kami mencapai titik ini. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Loki atas dukungan mereka yang berkelanjutan terhadap enam member. Well, jadi kurang lebih seperti itu bagaimana statement dari SPNQ LTD. Yang apa kita simpulkan adalah untuk secret number dan juga agensi itu sudah menyiapkan perpelan panggung teman-teman. Semuanya itu udah rangkum, oke? Okay? Semuanya itu udah selesai. Set list panggung, mereka juga udah latihan. Pokoknya semuanya sudah selesai, udah clear. Mereka itu tinggal tampil doang. Oke, okay, tinggal tampil saja. Tapi, dikarenakan ada masalah di manajemen Jepang, akhirnya Secret Number dengan terpaksa, dia juga berat hati batal tampil di acara tersebut. Nah, untuk masalah manajemennya ini, itu juga nggak dijelaskan secara rinci. Permasalahannya apa sih? Apakah berhubungan ini? Dia juga itu, itu nggak dijelaskan, teman-teman, dan alasan kenapa hal itu nggak dijelaskan secara rinci. Mungkin, dikarenakan ini adalah masalah privacy yang mana untuk masalah ini mungkin hanya diketahui oleh pihak internal saja sementara itu nih guys untuk para member secret number itu sudah membuat postingan di Weverse yang mana di sana mereka itu minta maaf nih kepada para penggemar atas batalnya tampil di acara tersebut dan untuk kali ini kita akan bacakan postingan dari tiga member saja untuk pertama mungkin kita bisa lihat dulu bagaimana postingan dari Lea nah di sini Lea menuliskan maaf Greetings selamat pagi yang udah dianjiin bakal dilakuin setiap hari ke Loki kemarin nggak bisa dilakuin nggak tahu mau ngirim ngomong apa tidak ada omongan yang bisa diucapin selain kata maaf maaf banget hari ini juga nggak ada kata lain yang bisa diucapin so this breaks my heart kami bisa tampil di atas panggung terima kasih kepada Loki yang selalu mendukung dan mencintai kami jadi tolong izinkan kami bekerja sedikit lebih sulit karena kita hanya akan memikirkan Loki por Loki Aku lebih memilih mengucapkan terima kasih daripada meminta maaf. Tapi tolong maafkan aku yang sudah meminta maaf sampai hari ini. Lucky, saya sangat berterima kasih atas dukungan anda selama masa-masa sulit saya. Kemurahan hati kalian membuat aku nggak bisa berkata-kata. Aku nggak tahu harus berkata apa. Aku nggak bisa cukup terima kasih atas bantuan kalian. Dan sekali lagi, aku mohon maaf nih atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan tadi malam. Aku melihat pesan kalian dan mengatasinya sepanjang hari kemarin. Terima kasih banyak. Aku akan kembali dengan diriku yang biasa mulai besok. Para anggota atau para member Secret Number itu paling mengkhawatirkan Loki. Dan aku berlatih dan belajar bahasa Jepang dengan keras hingga sehari sebelumnya. Berpikir untuk membuat banyak Loki baru. Saya ingin menceritakan upaya ini kepada kalian. Oke, itu adalah postingan dari Leah ya teman-teman. Next, kita akan melihat bagaimana postingan dari Minji yang sudah dicemahkan oleh akun yang ini. At Lucky. Halo, maaf kemarin nggak bisa kirim DM. Loki yang paling kecil tapi aku sedih banget lihat Loki nenangin aku jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa semua member itu nungguin dan itu tuh penampilan yang bener-bener udah kami siapin banget jadi aku juga kecewa banget but aku akan berusaha lebih keras lagi aku sudah senang banget dan mikirin itu tuh stage yang gede terus Loki nontonin kami Aku harap kami bisa membalas budi kalian dengan hal yang lebih baik suatu hari nanti. Aku nangis karena seneng banget pas kita jadi yang pertama. Karena aku tahu kalian ngepot susah banget. Sedih banget soalnya Loki juga begitu. Aku yakin Loki yang datang hari ini ngerasa hampa. Tapi aku harap kalian membuat kenangan yang baik di sana. Lepaskan saja. Aku juga sayang kalian. Next, kita akan melihat bagaimana postingan dari Dita. Nah, di sini Dita menuliskan, "Hai, I'm Dia, underscore dk 1996 Aku sudah memikirkan apa yang ingin kukatakan padamu, tapi aku tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat." Setelah banyak berpikir dan juga berpikir, yang bisa aku keluarkan hanyalah sekali lagi, kami meminta maaf. Mempersiapkan ini benar-benar membawa saya kembali ke hari-hari training. Ketika kami banyak berlatih hingga larut malam, membangkitkan semangat kami kembali, bersemangat untuk menunjukkan kepada para Loki betapa bersyukurnya kami atas hadiah kalian. Tapi aku tahu, gak ada gunanya jika kami tidak bisa menunjukkannya kepada kalian. Aku tahu, itu adalah kekecewaan yang besar. Sekali lagi, kami meminta maaf. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana permintaan maaf dari para member Secret Number. Yang mana di sini mereka juga merasa bersalah kepada para penggemar. Sebenarnya, untuk para member Secret Number di sini nggak ada salah apa-apa. Karena mereka nggak mau hal ini terjadi. Bahkan mereka juga udah latihan keras loh. Sampai kata Dita itu mengingatkan mereka pada hari-hari training latihan mereka pun sampai larut malam coy Lea saja yang dari Jepang ya itu belajar kembali loh bahasa Jepang. Saking antusiasnya mereka gitu udah dapat tampil. Tuh kan sedih banget gue liatnya, sumpah sedih banget. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman ya. Mungkin belum rezekinya di sana. Kita doakan kedepannya Secret Number dapat tampil di acara yang lebih besar dari yang sebelumnya. Dan ya kalau kalian sendiri gimana kabar tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan lanjut kita akan masuk ke topik yang kedua, kita akan membahas tentang mukbang tusuk gigi di Korea Selatan. Waduh waduh waduh. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih bahwa beberapa belakangan terakhir itu lagi rame banget loh teman-teman yang ikut tren makan tusuk gigi. Wait wait, kok tusuk gigi dimakan sih? Oke, okay, mungkin banyak banget dari kalian yang kaget dengan hal itu. Tapi untuk ya orang Korea mungkin nggak bakalan kaget-kaget banget ya teman-teman. Karena tusuk gigi yang mereka makan ini itu bukan tusuk gigi yang terbuat dari bambu katanya nih. Untuk tusuk gigi ini itu terbuat dari tepung kanji atau tepung jagung. Karena dianggap bisa terurai dan lebih ramah lingkungan. Dan dikarenakan terbuat dari tepung-tepungan ya, akhirnya banyak orang nih yang mencoba untuk memakannya, teman-teman. Habis itu digoreng deh, dan juga dikasih bumbu-bumbu supaya lebih manyus ketika dimakan. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat salah satu contoh dari konten kreator Korea yang mukbang tusuk gigi Korea, oke? Okay? By the way, nama konten kreatornya adalah Janggeum Mukbang. Oke, okay, ini adalah akun TikToknya ya, teman-teman. Kalian mungkin bisa follow Janggeum Mukbang di TikTok. Oke, okay, ini tusuk giginya ya. Oke, okay. Okay, kayaknya ada yang request deh, itu kayaknya ada yang request deh, oke, okay. oke, okay. digoreng guys, kayak kerupuk gak sih jadinya, kayak kerupuk-kerupuk gitu gak sih, Yeps. kayak kerupuk kan, terus ngembang gitu, oke, okay. oke, uh -huh. Kayaknya enak ya. Mm -hmm. wow. Oke okay, dikasih bumbu. Ya mirip-mirip bumbu balado lah kalau di Indonesia ya. Mm hmm. Dibilang masih so. Berarti katanya itu enak. Yes, I think so. Lihat ya ada ekspresinya yang juga antusias banget ketika makan tusuk gigi ini. Ini berarti bahwa tusuk giginya itu enak, teman-teman. Terus gimana nih? Emang boleh ya makan tusuk gigi itu? Oke okay lah, enak gitu. Fine, enak banget nih. Lezat nih. Tapi aman nggak untuk dimakan? Karena kan dibuat dari bahan-bahan yang juga bisa dimakan. Tepung kanji, tepung jagung. Jadi orang-orang awam, termasuk aku juga... Pasti mikirnya ya boleh-boleh aja sih gitu ya kan? Tapi nih guys, kendati dibuat dari bahan-bahan yang bisa dimakan... Bukan berarti tusuk gigi itu aman... Buat dimakan dan kalian tau nggak, guys? Dikenakan banyak banget yang ngikutin tren yang satu ini, entah itu dikarenakan penasaran, promo, atau bagaimana. Pemerintah Korea Selatan langsung mengambil tindakan mereka menginstruksikan kepada para warganya untuk nggak meniru atau nggak mengikuti bagaimana tren tersebut. Karena guys, keamanan dari tusuk gigi ini bisa dimakan, itu masih belum dikaji. Lebih lanjut, Kementerian Korea Selatan mengatakan seperti ini guys. Keamanannya sebagai makanan belum diverifikasi. Tolong jangan makan tusuk giginya. Majalah Time juga menuliskan bahwa pemerintah Korea ingin mengakhiri tren mukbang aneh itu. Mereka khawatir video-video mukbang tusuk gigi itu mendorong masyarakat makan berlebihan dan membahayakan kesehatan mereka. Media Korea juga telah memperingatkan warganya bahwa ada kandungan bahan pada tusuk gigi yang disebut sorbitol. Nah, jika mengkonsumsi berlebihan, itu dapat menyebabkan muntah dan juga diare lo, guys. Dan nyurubun, bagaimana berapa kalian total hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm so Kim dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time, dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa, and happy weekend ya guys.